Sunday Live barengan saya Lolo, saya Felis. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya akan banyak hal-hal menarik yang nanti mungkin akan memberkati teman-teman semua. Ya. Nah, bertepatan hari ini itu Idul Fitri kan? Oh iya, Lebaran. Buat teman-teman yang punya keluarga atau saudara yang merayakan, jangan lupa berikan selamat. Selamat. Nah, kalau misalnya lagi liburan gini, pasti kumpul-kumpul dong. Iya, benar banget. Biasanya kalau kumpul-kumpul ngapain tuh, Fel? Kalau kumpul-kumpul pasti masak-masak ya kan? Nah, pasti buat teman-teman yang seneng masak, udah nongkrong kan, udah nontonin kemarin di IG live-nya si LCC dengan Master Chef Ade Kurniawan. Oh, ya, itu keren banget. Yang Master Chef juara 3 itu ya? Iya, itu tuh anak si LCC loh. Wow, banyak bintang kan? Ya di si LCC, luar biasa. Iya. Nah, IG live kemarin tuh masak-masak sambil bincang-bincang. Aku sih sebenarnya ngikutin loh masaknya, okay. Tapi malah jadi lapar, jadi masaknya enggak, malah makan masaknya deh. Masaknya enggak, makannya iya. Sama, aku juga gitu. Terus ada apa lagi nih, Fa? Ih, ada satu lagi loh, ada satu video lagi yang keren banget. Nah, penasaran kan videonya apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di CLCC Sunday Live. Halo Kak Will, apa kabar kok? Baik bro, so far so good, cuman khawatir aja nih sama pandemik. Oh iya, kita yang penting harus jaga imun aja sih kok, banyakin makan sayur sama minum vitamin gitu, jangan makan Indomie terus. Yoi, bener juga cuy, kudu sehat dari dalam nih, thanks bro remindernya. Yoi, sama-sama, yaudah gua tutup dulu ya kok teleponnya. Halo Civel. Gimana kabar, Ci? Ref, baik dong gua. Cuma badan kayak reot gini nih. Ya, digerakin dong ototnya. Jadi kayak misalkan pakai buat senam lah atau ke gym lah gitu. Biar nggak lumutan gitu. Senam? Kayak ibu-ibu aja. Nah. Gym dong, lebih keren. Oke, bagus-bagus. Keep sweating, oke? Semangat. Ya, besok gua mulai deh. Bye. Kok? Lagi ngapain kok? QA nyantai ya tuh, Ref. Aduh kok, walaupun lagi corona gini, kita tetap harus produktif kok. Olahraga kek, atau WFH, WFH itu apa sih? Gitu atau kok. Lu juga gak ngapa-ngapain ya tuh, Ref. Hah? Makan yang sehat dong kok, jangan makan Indomie aja. Olahraga dong, jangan tidur terus. Nah, udah pada lihat kan videonya? Sebenarnya care atau peduli sama orang itu nggak salah, itu baik, itu baik banget. Tapi lebih baik lagi kalau kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi jangan sibuk banget ngurusin orang lain, tapi diri sendiri juga nggak diperhatiin. Nah, makanya itu pentingnya komunitas. Komunitas, betul sekali. Jadi ada yang perhatiin kita, ada yang care sama kita, ada yang ngingetin kita juga. Ada yang ngingetin kita juga. Iya, untung aku udah bergabung sama Home. Aku juga. Udah, ya? Udah dong. Kalau misalnya di Home tuh suka ada yang ngingetin perhatian, kadang-kadang suka ada yang gimana gitu, suka sensi-sensi gitu nggak sih, Fe? Iya, aku tuh kadang kalau diingetin suka tersinggung gitu. Tersinggung. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Aku juga pernah lagi sih. Coba. Pernah ada yang ngingetin gitu. Rasanya tuh kayak ditampar, tau nggak sih? Tapi balik lagi mungkin itu karena perhatian. Iya jadi sih. Gak apa-apa. Karena siapa lagi coba yang mau care sama kita dan ngingetin kita loh. Nah, buat teman-teman yang pengen punya komunitas juga kayak kita, CLCC menyediakan banyak sekali Home. Buat yang penasaran, pengen tahu infonya, bisa cek dan DM langsung di CLCC Home. Buat teman-teman yang terberkati sama CLCC Sunday Live ini, jangan lupa like, subscribe, dan share Cactus Production BDG. Betul sekali, karena gratis ya. Gratis, tinggal klik doang. Ada satu lagi yang sangat spesial yang akan membantu kita juga untuk belajar lebih bersyukur di saat keadaan seperti ini. Akan ada 1 minute grateful yang akan disampaikan oleh Pak Ganda dan Ibu Iin. Saya kira jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Shalom, saya Ganda Sinaga dari Home Sukacita dan ini Iin, istrinya.
Kami sangat bersyukur dalam keadaan seperti ini, dalam usia kami yang sudah lanjut, kami tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, dan kasih sayang Tuhan terhadap kami senantiasa tidak pernah berkurang. Dan mengenai hubungan kami dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, dan sahabat-sahabat kami, tetap kami dapat jalin melalui video call, dan kami dapat bernyanyi bersama-sama, kami dapat ngobrol lebih lama dari sebelumnya rasanya. Dan itulah hal yang paling saya syukuri, adalah kami tetap dapat berhubungan dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga yang baik dibangun dengan cinta, diawali oleh kasih sayang, dan dipelihara oleh kesetiaan. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang akan dilayani oleh Pastor Alfie Raja Guguk. Saya Wendy, mewakili seluruh jemaat CLCC, menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online hari ini. Mari sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarkanlah persembahan ini dapat bermanfaat bagi gereja-Mu dan bagi sekitar. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Anda dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening atau melalui barcode yang tersedia berikut ini. Selamat mengikuti online service CLCC Bandung. Mari kita menyiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah, serta jangan lupa mencatat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan, karena Dia begitu luar biasa dalam hidup kita.
Bapa, kami mau menyatakan bahwa kami mau kembali ke hatimu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah batu penjuru kami. Terima kasih, Tuhan, Engkau begitu baik.
foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Shalom Jemaat CLCC Bandung yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah sebuah kehormatan buat saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Sebelum kita melanjutkannya, let us pray, mari kita berdoa. Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, melebihi setiap kata-kata hamba-Mu yang terbatas, biar setiap kami menerima pesan yang datang daripada surga dengan tidak terbatas. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu bisa menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Speak to us, berbicaralah kepada kami, biar benih firman itu akan jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya berkata, amin. Baik, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Family Tension or Problem. Kita akan berbicara tentang keluarga, khususnya berbicara tentang ketegangan atau masalah. Nah, izinkan saya mulai dengan sebuah pernyataan yang saya yakini, yaitu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna. There is no perfect family, there is only perfect moments. Tidak ada istri atau suami yang sempurna. Tidak ada orang tua, apalagi mertua, yang sempurna. Tidak ada kakak, adik yang sempurna. Yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna bersama dengan mereka. Nah, saya lebih banyak mempunyai momen-momen yang sempurna dengan mama saya ketimbang ayah saya. Namun ketika mereka berdua sudah tidak ada, saya tetap merindukan saya bisa meluangkan waktu lebih banyak, terutama dengan ayah saya. Nah, dalam konteks gereja sebagai keluarga rohani pun juga demikian. Tidak ada orang Kristen yang sempurna. Gereja menurut saya ibaratnya seperti rumah sakit. Ada yang rawat inap dan ada yang rawat jalan. Dan mungkin kadang-kadang kita berkata, dia kan lebih rohani. Dia kan lebih dewasa rohaninya. Harusnya kan dia kan sudah lebih lama di gereja ini. Dia sudah lebih lama di home atau di komsel ini. Harusnya kan. Taukah saudara, tidak ada orang Kristen yang sempurna. Bahkan tidak ada pemimpin yang sempurna juga. Ya, tidak ada gereja yang sempurna. Yang ada hanya kasih karunia Tuhan yang sempurna, yang menebus manusia yang jauh dari sempurna. We are all a work in progress. Itu yang kita semua mesti mengerti. Bahwa setiap kita, setiap saudara dan saya adalah karya Tuhan yang sedang dan terus-menerus disempurnakan. Injil Matius 5 ayat 48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di sini ternyata berasal dari kata teleios yang artinya growing into complete maturity. Bertumbuh semakin menuju kedewasaan yang penuh. Ya, jadi itu adalah sebuah proses yang seumur hidup kita jalani sampai kita check out keluar dari bumi ini. Karena kita berurusan dengan manusia yang rusak karena dosa dan pelanggarannya. Dan tidak ada manusia yang luput dari yang namanya hubungan. Itu sebabnya hampir setiap hari, jika tidak setiap hari, kita bersinggungan dengan tantangan yang sifatnya relasional. Termasuk di keluarga saudara, termasuk di keluarga kedua kita semua, yaitu di komunitas sel. Nah, Roma 3 ayat 23 katakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa, terjemahan bahasa Inggrisnya katakan dia fall short
of God's glorious standard. Dia gagal memenuhi standar Allah yang mulia. Karena kita masih bisa berdosa dan masih bisa membuat pelanggaran, disitulah kita gagal memenuhi standar Allah yang mulia. No wonder, gak heran, di hampir setiap hari kita menemukan tantangan relasional ini. Bahkan juga di masa-masa stay at home seperti sekarang, bahkan lebih banyak lagi kadang-kadang. Nah, tantangan relasional itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama tension atau ketegangan, yang kedua problem atau masalah. Tension atau problem. Tension atau problem, ketegangan atau masalah. Nah, dalam konteks hubungan, ketegangan dan masalah biasanya terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan latar belakang pendidikan, sosial budaya, perekonomian, masa lalu yang berbeda, bagaimana cara seseorang dibesarkan, ada luka atau trauma masa lalu mungkin, atau bahkan ada ketidakpengampunan yang masih terjadi sampai saat ini. Juga tidak luput dari perbedaan tipe kepribadian, ada yang dominan, intim, stabil, dan cermat. Dan tentunya juga perbedaan jenis kelamin, semua yang menikah dalam masuk dalam pernikahan pasti mengerti bahwa cara wanita berpikir dan cara pria berpikir itu sangat amat berbeda. Ya, ada perbedaan bahasa kasih. Mungkin beberapa dari saudara bahasa kasihnya waktu, hadiah, sentuhan, kata-kata afirmasi, atau tindakan pengorbanan. Nah, itu pun seringkali menjadi tantangan dalam secara relasional. Karena suami gagal memakai bahasa kasih istri, istri gagal memakai bahasa kasih suami, anak-anak gagal memakai bahasa kasih orang tua gagal memakai bahasa kasih anak-anak, dan sebagainya. Perbedaan lainnya yaitu perbedaan perspektif atau cara kita memandang atau melihat sesuatu. Nah, izinkan saya mungkin sedikit mencermati apa beda tension atau ketegangan dan problem atau masalah. Paling tidak saya menemukan ada 4 perbedaan antara tension dan problem. Ketegangan adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Ya. Karena ketegangan itu tidak akan hilang, karena tension adalah untuk diatur atau dikelola, bukan untuk diselesaikan. Tension is to be managed and not to be solved. Ketegangan sekali lagi untuk kita atur sedemikian rupa, untuk kita kelola dan bukan untuk diselesaikan. Sedangkan masalah atau problem itu sifatnya temporer. Ya. Masalah datang untuk pergi. Ya. Masalah itu untuk diselesaikan. Bukan untuk dihindari, untuk diselesaikan karena ada solusinya. Makanya namanya masalah. Yang kedua, ketegangan atau tension perlu terjadi untuk memicu kedewasaan. Saya ulangi ya. Ketegangan atau tension perlu terjadi untuk memicu kedewasaan. Sedangkan problem atau masalah, kalau kita biarkan akan memburuk dan akan merusak hubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu perlu diselesaikan atau dicari alternatif solusinya. Yang ketiga, ketegangan atau tension diperlukan juga agar terjadi pergerakan dan kemajuan. Ya, tadi yang pertama kedewasaan, karena besi mengasah besi, manusia menajamkan atau mendewasakan sesamanya. Ketegangan juga diperlukan supaya terjadi adanya movement, adanya momentum yang terus berjalan, sehingga momentum yang kita bangun mengakibatkan terjadinya progress atau kemajuan. Sedangkan problem atau masalah seringkali menghambat kemajuan menuju keadaan yang seharusnya. Terutama kalau kita terus tidak mau menyelesaikannya, kita simpan di dalam, kita asumsi bahwa orang itu mengerti dan sebagainya. Ingat sekali lagi, setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, untuk ketegangan yang keempat, setelah kita mengatur ketegangan, pasti akan muncul lagi. Jangan kaget, namanya tension atau ketegangan dan itu sifatnya permanen. Tapi kalau problem atau masalah, sebuah masalah ketika sudah diselesaikan sampai akar-akarnya, idealnya tidak muncul lagi.
Kalaupun dia muncul dalam skala yang berbeda atau di aspek yang berbeda. Ya. Contoh dalam ketegangan, tentang ketegangan yaitu tentang kembang, tumbuh kembang anak. Tentang bedanya tipe kepribadian tadi. Tapi kalau masalah contohnya adalah komunikasi yang buruk. Tidak ada yang mau berubah, masing-masing megang tinggi egonya. Sehingga dia menuntut orang lain yang berubah, baru saya yang mau berubah. Atau asumsi. Ya, asumsi menurut saya itu akar, salah satu akar masalah yang paling besar dalam hubungan. Ya. Nah, saudara, berbicara tentang ketegangan. Ketegangan terjadi di sana-sini. Terutama juga dalam keseharian kita. Sebagai orang tua, kita cenderung selalu mau memperbaiki apa yang salah dengan anak-anak kita. Ya. Ada orang tua yang lebih sifatnya lebih protektif sehingga anak-anak ingin mencoba sesuatu atau ingin berkreasi atau ingin mencoba sesuatu yang buat dia tidak aman, dia langsung bilang jangan dan tidak boleh. Ya. Kita cenderung ingin memperbaiki apa yang salah dengan anak-anak kita ketimbang membiarkan mereka struggle sendiri dulu atau bergumul dulu dan akhirnya mungkin membuat kesalahan dan mereka belajar dari kesalahan tersebut. Nah, dengan melihat hal ini sebagai masalah untuk diselesaikan justru kadang-kadang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Ya. Nah, begitu pula dalam alat analogi alat musik yang memiliki senar atau membran. Ya. Biasanya alat-alat musik yang sifatnya akustik, yaitu piano, gitar, dan drum. Nah, di dalam alat-alat musik akustik ini, mereka memerlukan ketegangan tertentu baik di membran drum maupun di senar gitar ataupun senar piano untuk menciptakan nada-nada yang harmonis. Begitu pula dalam hubungan, saudara. Kadang perlu ketegangan untuk menciptakan sebuah harmoni yang indah meskipun berbeda. Ya. Suami istri bisa melihat koin yang sama. Namun dari sudut pandang yang berbeda dari koin tersebut. Tidak ada yang salah. Karena si suami melihat sisi kiri, istri melihat sisi lainnya. Dua-duanya melihat dari sisi yang berbeda. Makanya terjadi ketegangan karena beda perspektif. Tahukah saudara bahwa kesatuan itu bukan keseragaman. Bersatu atau harmonis itu bukan semuanya pikirnya sama. Bayangkan kalau alat-alat musik tadi hanya memainkan nada yang sama, maka tidak akan terjadi keharmonisan nada. Ya, sekali lagi, kesatuan bukan keseragaman, itu sebabnya Tuhan memakai analogi tubuh untuk menggambarkan jemaatnya. Yang meskipun banyak, berbeda-beda fungsi, namun tetap dikatakan satu tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengatur sebuah tension atau ketegangan? Ya. Saya senang sudah bertanya. Untuk kemudahan saya akan berikan sebuah kerangka yang memudahkan saudara untuk mengingatnya, yaitu 3A. 3A. A yang pertama yaitu aware. Sadari perbedaan. Jangan sangkali, tapi saudara perlu mulai menyadari bahwa memang ada perbedaan antara kita dengan orang-orang terdekat atau orang-orang di sekeliling kita. Baik di keluarga kita maupun di keluarga rohani kita. Mungkin, tapi saudara bertanya, tapi dulu dia gak seperti itu kayaknya Pak, waktu sebelum menikah. Ya, dia waktu masih lebih kecil kayaknya gak seperti itu. Sekarang udah mulai ABG, udah mulai ngelawan Pak. Well, people change. Orang bisa berubah. Ya. Kesadaran kita yang konstan atau terus menerus akan perbedaan ini akan membantu saudara dan saya untuk tidak mudah bereaksi namun untuk bisa memberi respons yang benar. Ya. Jadi A yang pertama aware atau sadari perbedaan. Yang kedua accept atau terima perbedaan. Setelah kita aware, oh iya ya saya sama suami itu memang beda bahasa kasihnya. Saya sama istri memang beda bahasa kasihnya. Sehingga saya gak bisa menuntut dia untuk memenuhi bahasa kasih saya. Mungkin karena itu sebuah perbedaan yang ada dari sananya. Dan bukan sesuatu yang saudara harus tuntut untuk orang lain melakukannya buat kita. Setelah kita mulai aware, yang kedua accept, terima. Udah legowo aja ya, yang waras ngalah, udah terima aja ya, terima perbedaan karena waktu kita mulai terima orang lain apa adanya
kita akan mulai berhenti untuk mencoba mengubah mereka. Lalu apa parameternya dalam kita menerima perbedaan orang lain? Saya senang kalau saudara bertanya lagi. Roma 15 ayat 7 katakan demikian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini dengan jelas, kalau kita mau memuliakan Tuhan, salah satu perbuatan atau tindakan yang kita lakukan adalah kita menerima satu dengan yang lain sama, ini parameternya, seperti Kristus telah menerima saudara. Pertanyaannya, apakah Kristus pernah menerima kita dengan sebuah syarat? Bahkan kasihnya yang agape, kasih tanpa syarat. Dia menerima kita tanpa kriteria apapun, tanpa syarat apapun. Oleh karena itu parameter dalam kita mulai menerima perbedaan adalah sama seperti Kristus menerima kita apa adanya. Kenapa kita perlu menerima saudara? Karena penerimaan adalah awal dari keterbukaan. Waktu saudara mulai menerima pasangan saudara, orang tua saudara apa adanya, terutama buat perilaku negatif mereka. Mereka akan mulai terbuka untuk mungkin juga mau berubah, untuk mungkin terima masukan atau input dari orang lain. Dan waktu mereka mulai terbuka, disitulah Tuhan lebih mudah untuk bekerja, untuk mengubah mereka. Ya, penerimaan adalah awal dari keterbukaan, dan keterbukaan adalah awal dari perubahan. So A yang pertama, aware, sadari perbedaan. Yang kedua, accept atau terima perbedaan. Yang ketiga, A yang ketiga, adapt. Aware, accept, adapt. Setelah kita sadar, kita mulai terima internalisasi itu, lalu kita mulai bisa untuk mengadaptasi dengan perbedaan. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang paling tidak alami untuk setiap kita lakukan, termasuk saya yang ngomong. Karena secara umum, manusia lebih cenderung menganggap sisinya yang lebih benar. Karena mungkin kita merasa lebih superior daripada yang lain. Roma 12 ayat ketiga dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan demikian. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya, bukan menilai orang lain, menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Nah saudara, bagaimana caranya untuk kita mulai bisa adaptasi? Yang pertama, jangan menganggap diri lebih tinggi. Lalu bagaimana untuk saya mulai bisa beradaptasi dengan perbedaan itu? Nah ada sebuah teknik dalam bahasa Inggris namanya reframing. Reframing artinya adalah mencoba melihat sesuatu yang negatif dari orang lain dari perspektif atau kacamata yang positif. Saya ulangi, mencoba melihat sesuatu yang negatif atau yang kita anggap negatif dari orang lain dan kita coba lihatnya dari perspektif yang positif. Nah dalam konteks hubungan, bagaimana caranya kita melakukan reframing ini? Saya berikan sebuah usul. Yaitu mencoba, cobalah untuk memahami sisi positif dari perspektif lawan bicara saudara. Meskipun menurut saudara gak ada yang positif dari itu, gak apa-apa. Coba untuk pahami sisi positif dari lawan bicara saudara. Dan untuk menjadi lebih fair juga, kita perlu memahami sisi negatif dari perspektif kita. Sama seperti kita bilang, gak, yang dia bilang itu gak semuanya benar, betul. Mungkin dia juga bisa bilang, yang kamu bilang juga belum tentu benar. Selalu ada pro dan kontranya, ada bagusnya, ada tantangannya, ada yang kurang baiknya. Oleh karena itu, cara kita reframing adalah melihat sisi positif dari perspektif lawan bicara. Dan supaya fair sekali lagi, kita coba lihat apa yang negatif dari perspektif kita. Itu yang akan memudahkan saudara untuk bisa mengadaptasi dengan perbedaan. Ya. Lalu yang kedua, ya tadi ada tension atau ketegangan. Yang kedua adalah masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, Pak? Ya, tunggu dulu. Sebelum saudara terburu-buru ingin menyelesaikan masalah, kita perlu mengerti sebuah prinsip bahwa kita tidak pernah akan bisa mengubah orang lain. Ingat ya, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain karena itu adalah pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 3
ayat 9 katakan gini, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan, saudara? Allah, Tuhan. Bagian kita adalah seperti apa yang Paulus dan Apolos lakukan. Terus tanam, terus siram. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini yang saudara bisa lakukan. Kita hanya bisa menciptakan atmosfer, suasana untuk Tuhan bekerja mengubah hidup orang lain. Tahukah saudara, sebelum orang lain ingin berubah, yang dia lihat adalah orang yang bisa dilihat dengan matanya dulu. Saudara menginginkan pasangan saudara, mama mertua saudara berubah. Tapi cara saudara ngomong, bersikap, bertindak atau melihat mereka, itu sepertinya gak ada harapan untuk mereka berubah. Susah untuk orang tersebut berubah. Karena kita sendiri belum percaya bahwa mereka bisa berubah. Atau seringkali kita bilang gini, bohwatlah gue sama dia. Jangan-jangan Tuhan juga bohwat sama dia. Hati-hati saudara. Mulutmu, perkataanmu menciptakan duniamu. Oke, saya ulangi. Kita hanya bisa menciptakan atmosfer. Atmosfer itu penting. Saya juga masih belajar sampai hari ini. Kita hanya bisa menciptakan suasana untuk Tuhan bekerja mengubah hidup orang lain. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah katakan di awal. Terus tabur benih yang baik. Terus tanam. Terus sirami. Ya. Maka Tuhan yang akan menumbuhkan benih tersebut. Nah, saudara, dalam kita menabur dan menyirami benih yang baik, ada sebuah kerangka lagi. Kalau tadi kerangka dalam mengatur tension adalah 3A. Ini kerangka dalam kita menabur dan menyirami benih supaya Tuhan bisa bekerja. Kerangkanya namanya grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 16-17 katakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah saudara, tanpa kasih karunia, orang menjadi transaksional, menjadi hitung-hitungan. Aku baru mau mengampuni dia kalau dia pasti berubah atau dia berubah dulu. Aku baru mau terima mama kalau mama stop lakukan ini dan itu. Aku mau terima mamamu maksudnya. Ya. Dan sebagainya, kasih kita juga jadi kondisional. Itu yang terjadi kalau tidak ada kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara? Sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, namun tetap kita terima. Sesuatu yang tidak layak kita terima dari Tuhan, namun Tuhan tetap memberikannya kepada kita. Makanya keselamatan adalah kasih karunia oleh iman. Ya. Begitu pula dengan kebenaran. Tanpa kebenaran, orang jadi semena-mena. Orang jadi terus mengulangi kesalahan yang sama karena tidak pernah ada benih yang kebenaran atau benih kebenaran yang ditaburkan dan dirawat ke dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya akan katakan demikian, kasih karunia dan kebenaran selalu perlu bekerja bersama. Nah dalam prakteknya saudara, kita perlu mengingat bahwa sama seperti urutannya di dalam Injil Yohanes tadi, kasih karunia dulu, baru kebenaran. Jangan dibalik. Ya. Kasih karunia atau sesuatu yang tidak layak kita terima namun tetap kita terima. Itu bentuknya seperti apa? Perhatian, penerimaan sama seperti Kristus menerima kita, pujian. Orang kalau mau berubah itu pada dasarnya mereka juga mau menyerah sama dirinya. Karena mungkin dia pikir, kayaknya gue gak bisa berubah. Tapi waktu ada perubahan sedikit aja, saudara kasih pujian, kasih kata-kata penguatan, afirmasi, saya suka loh pah kalau kamu lakukan ini, saya suka loh mah kalau kamu, saya lagi capek, kamu kasih tap on the shoulder dan sebagainya, kasih afirmasi, karena apa yang dirayakan akan diulangi, apa yang saudara puji akan kemungkinan diulangi atau bahkan dilakukan dengan lebih baik. Ya. Bentuk kasih karunia yang lainnya, kasih saudara atau pengampunan saudara atau yang tanpa syarat. 1 Korintus 13 ayat 8, sekedar mengingatkan. Love never fails. Kalau saudara mau balas, boleh. Balas dengan kasih. Karena hanya kasih yang gak bisa gagal. Tapi ego saudara, mau menang-menangan, kekeh-kekehan, itu pasti gagal. Tapi love hanya kasih yang gak akan pernah gagal. Coba deh balas dengan kasih. Nah tadi berbicara tentang kasih karunia, saya suka terjemahan bahasa Indonesianya, kasih karunia itu ada kata kasihnya. Ya, karena kalau tanpa kasih namanya bukan kasih karunia.
Yang kedua, bagaimana dalam kita mempraktekkan kebenaran? Berani berkata jujur. Ya, saudara-saudara yang merasa introvert, berani berkata jujur. Berikan masukan atau nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan karena saudara peduli sama orang tersebut. Injil disebut kabar baik karena isinya baik, disampaikan dengan cara yang baik. Dan saudara gak bisa langsung datang dengan kebenaran kalau kita jarang atau tidak pernah menabur kasih karunia. Ya. Makanya grace, then truth, ya. Love, baru truth, jangan dibalik. Ya. Nah, dalam saudara menyikapi, menghadapi baik ketegangan dan masalah, ada satu kunci yang harus selalu dipegang teguh dalam di setiap saat. Ini kuncinya, jaga hati. Kenapa jaga hati? Because heart of the matter is usually matter of the heart. Inti dari setiap ketegangan, masalah, inti dari setiap perbedaan yang ada itu, dari setiap keributan yang ada, biasanya adalah masalah hati. Semua mulai dari hati. Makanya Amsal 24 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada kata hati dan kehidupan. Artinya apa? Kalau jika yang kita mau terjadi dalam setiap hubungan adalah kehidupan, dan bukan mengarah kepada kematian, makanya harus selalu jaga hati. Ingat di sini dikatakan jagalah hatimu, bukan jagalah hatinya. Ya, para istri, suamimu tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas hatimu. Ya, saya, katakan bersama-sama, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya sendiri. Dikatakan jagalah hatimu ya, bukan jagalah hatinya. Apalagi jagalah mulutnya. Saudara gak bisa mengatur apa yang orang lain katakan tentang saudara. Tapi saudara selalu punya kendali untuk menjaga hati saudara. Apa sih menjaga hati? Saya berikan lebih mendarat lagi. Menjaga hati artinya mengatur ekspektasi. Jarak antar ekspektasi dan realita itu namanya kekecewaan. Tapi kalau saudara bisa memperkecil jarak ini, makanya saudara bisa memperkecil kekecewaan saudara dengan mengatur ekspektasi saudara. Masalahnya kita gak bisa mengatur realita. Tapi kita selalu punya kendali untuk mengatur ekspektasi kita masing-masing. Jangan mudah bereaksi sekali lagi, tapi mulai jaga hati. Baru saudara berikan respon yang baik dan benar kepada apapun yang terjadi. Bagaimana cara mengatur ekspektasi? Ini ayat saya yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Ini memudahkan saya, membantu saya selama ini untuk bisa menjaga atau mengatur ekspektasi saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau mau saudara mau lebih ngerti lagi, dibalik aja ayatnya. Semua yang gak benar, semua yang disebut gosip, semua yang gak mulia, semua yang kotor, semua yang gak adil, balas-balesan, semua yang tidak suci, semua yang gak manis untuk dikatakan atau didengar, semua yang gak enak didengar, semua yang disebut kejahatan dan gak layak untuk dipuji. Jangan dipikirin. Karena waktu saudara memikirkan hanya dengan perkara-perkara yang baik, pikirkanlah semua yang baik dan positif. Itu memampukan kita, memudahkan kita untuk bisa mengatur ekspektasi kita kepada orang lain. Nah, sebelum kita akhiri saudara, izinkan saya merekap apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa kita semua adalah karya Tuhan yang sedang disempurnakan. We are all a work in progress yang setiap hari terus bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Semakin hari semakin seperti Kristus. Yang kedua, kita belajar bahwa karena kita sedang disempurnakan dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya hubungan, kita akan selalu berhadapan dengan dua tantangan relasional. Tension atau ketegangan dan problems ya, atau masalah. Ketegangan adalah untuk diatur, sedangkan masalah adalah untuk dicari solusinya. Manage tensions and solve problems. Bagaimana cara mengelola ketegangan? Ingat tadi prinsip 3A. Aware, sadari. Accept, terima. And adapt, mulai mengadaptasi dengan perbedaan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Gak bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa menciptakan atmosfer untuk Tuhan bekerja mengubah hidup orang lain dengan mungkin mengubah hidup kita dulu. Yaitu kita menciptakan atmosfer yang penuh dengan kasih karunia, kasih
dan baru kebenaran. Ya. Nah, dalam menyikapi baik ketegangan maupun masalah, ada satu kuncinya, terus jaga hati. Supaya yang terpancar adalah kehidupan, pemulihan. Semakin hari semakin baik hubungannya. Pelan mungkin, tapi terus berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Karena setiap saudara dan saya sibuk untuk menjaga hati kita. Yaitu mampu mengatur ekspektasi kita. Dan saya berharap saudara terima sesuatu hari ini. Let us pray. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap ketegangan dan masalah yang sedang kami hadapi dan akan kami hadapi. Kami tahu bahwa pernikahan adalah ide daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, bantu kami untuk mengerjakan pernikahan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam pernikahan tersebut ada kasih agape daripada Tuhan yang tinggal diam di dalam pernikahan kami. Sehingga kami suami dan istri mampu, selalu mampu menghadapi setiap ketegangan dan masalah yang ada. Waktu kami tidak mampu Tuhan, Engkau yang berfirman, waktu kamu lemah di situ kekuatanku sempurna. Kami ingin mengandalkan Kau senantiasa dan kami bersama-sama berkata hubungan kami dengan siapapun mulai dari orang-orang terdekat kami akan menjadi lebih baik. Karena kami bisa menjaga hati kami, kami bisa mengatur ekspektasi kami dengan memenuhi pikiran kami dengan pemikiran Kristus, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang sempurna, dengan hal-hal yang patut dipuji. Kami pikirkan semuanya, kami depositukan firman Tuhan yang mengubah cara berpikir kami. Bantu kami Tuhan, bantu terutama setiap suami istri, setiap hubungan anak orang tua dan anak, mertua dan menantu yang saat ini sedang mengalami ketegangan maupun masalah. Bantu mereka Tuhan melihat dari perspektifnya Tuhan, bantu mereka melihat yang baik dari perspektif lawan bicara mereka, bantu melihat yang kurang baik dari perspektif mereka sendiri, sehingga mereka bisa selalu melihat sesuatu yang positif bahkan dari sesuatu yang mungkin negatif. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami bersepakat berkata, datanglah kerajaan-Mu di keluarga kami, di pernikahan kami, di setiap hubungan kami, di setiap home kami, seperti di surga. Kami mau menjadi seperti Engkau, more and more. Kami mau menjadi semakin dewasa, makin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami terima pesan-Mu buat setiap kami. Bantu kami untuk menjadi pelaku firman. Dan kebenaran yang kami lakukanlah yang akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tadi kita udah lihat video dari CLCC Care, di mana mereka menjual sembako dengan harga yang sangat murah. Kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu berlangsungnya kegiatan CLCC Care. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu dan meringankan sedikit untuk sesama kita. Ya, betul banget. Nah, ini kita semua pasti berdoa dan berharap yang sama ya. Kita doain supaya semuanya cepat kembali lebih baik. Amin. Terus perekonomian kembali lancar. Dan buat teman-teman yang kemarin udah dirumahkan, bisa cepat-cepat dapat pekerjaan dan bekerja lagi ya. Amin. Terus ini paling penting, kita juga berdoa supaya angka positifnya cepat turun ya. Semakin berkurang ya. Benar banget. Nah, makanya teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Terus jaga jarak dan jangan lupa taati aturan pemerintah. Yap, betul sekali. Oke, kalau gitu sampai sini CLCC Sunday Live minggu ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Saya Felis. Saya Lolo. Happy Sunday and God bless.